Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih caranya agar kita tidak mengantri saat di RSM Ahmad Dahlan yang ada di Kediri. Jadi ini khusus untuk RSM Ahmad Dahlan yang ada di Kediri ya. Pertama-tama kalian harus install dulu RSM Ahmad Dahlan yang ada di Play Store. Tapi khusus yang Kediri ya. Baik, kita buka. Langsung saja tutorialnya, buka aplikasinya. Nah, untuk kalian yang belum mempunyai nomor antrian atau nomor peserta ya, kita ambil antriannya ya. Tapi pertama-tama kalian harus punya anu dulu apa? Punya nomor antrian untuk pasien. Biasanya ini kalau belum sama sekali ke sana, kalian nanti akan didaftarkan sebagai pasien di sana. Jadi ini adalah nomor pasien ibu saya ya. Oke, langsung saja kita ambil antriannya. Nah, saya ambil poli, bentar, poli ortopedi yang akan dilakukan pada hari Rabu teman-teman ya. Untuk jamnya saya rubah jam 10.11. Ini kita ambil nomor antrian. Oke. Nah, jadi keluar ya, ini nomor 5 ya. Jadi kita tidak perlu ke sana antri-antri, nunggu-nunggu lama-lama. Kita buka aja aplikasi RSM Ahmad Dahlan, download aja di Play Store. Di situ ada. Nanti kita tinggal masuk, tinggal untuk yang belum masuk sama sekali itu kita loginnya itu pakai nomor pasien. Nah, nomor pasien ini harus kalian harus pernah berobat ke RSM Ahmad Dahlan Kediri. Kalau belum ya nggak bisa kita buka ini. Pertama-tama ya tetap kita harus daftar pasien di sana dulu, atau yang pernah daftar pasien di sana dilihat kartunya itu ada nomor pasiennya. Nah, tinggal kita login aja, nanti kita ambil antriannya lewat aplikasi sini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys.